إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, bapak-bapak serta rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kepada kita agama Islam, yang memudahkan kepada kita untuk mengenal petunjuk dari nabinya yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mengambil cahaya kebaikan dari petunjuk beliau melalui upaya kita memahami, mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita kenal bersama Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala dalam ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, as-sunnatu kasafinatin Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti bahtera, seperti kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang menumpang bersamanya, ikut naik ke atasnya, maka dia akan selamat. Tapi barang siapa yang enggan atau meninggalkannya, maka dia akan celaka. Ini ungkapan yang menggambarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sumber keselamatan, penjagaan, sumber untuk menghindarkan diri dari kesesatan adalah dengan mengikuti petunjuk dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan, memahami, dalam memahami dan mengamalkan petunjuk beliau dalam kehidupan. Oleh karena itu, seseorang yang dikatakan sebagai ahli sunnah pantas untuk dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan dia dimudahkan mempelajari sunnah, maka berarti dia berpeluang untuk menyempurnakan banyak kebaikan dalam dirinya. Sekaligus dia berpeluang untuk insya Allah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dijaga dari berbagai macam penyimpangan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak kita pelajari, maka semakin sempurna pula keimanan kita. Semakin banyak kita kenal contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan yang lahir maupun batin, semakin dekat pula hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui bersama, yang paling sempurna dalam mengenal Allah, yang paling sempurna dalam keimanan, yang paling sempurna dalam menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah hamba Allah yang paling bertakwa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu sekalian. Makanya mempelajari sunnah sedikit demi sedikit, mengamalkannya, berusaha mengamalkannya sampai dalam perkara yang sekecil-kecilnya dalam diri kita, itu kita tidak akan rugi dengannya. Itu akan bahkan menyempurnakan kebaikan dalam diri kita sedikit demi sedikit. Kita tahu iman itu yazid wa yanqus, ya kan? Bertambah dan berkurang. Iman itu butuh terus diminta. Kita minta kesempurnaan kepada Allah agar disempurnakan dalam diri kita, dilengkapkan dalam diri kita. Nah, cara untuk menyempurnakannya adalah dengan semakin banyak mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Berarti orang yang belajar duduk mempelajari ayat Al-Quran dengan tafsir yang benar, membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memahaminya dengan benar, berarti namanya dia sedang mengusahakan kesempurnaan imannya. Dia sedang mengusahakan kesempurnaan imannya, dan dengan upaya inilah Allah akan menyempurnakan hidayah dalam dirinya. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang yang ihtadaw, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti jalan ilmu, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman bagaimana? Zadahum hudan, Allah akan tambah kepada mereka petunjuk, kemudian Allah akan anugerahkan kepada mereka ketakwaannya. Jadi jalan mencapai apa ini yang harus ditempuh untuk mencapai takwa adalah dengan cara seperti tadi. Belajar sedikit demi sedikit, kenali kemudian amalkan. Belajar lagi, perbaiki apa yang kurang dalam diri kita. Terus seperti itu, inilah cara untuk mencapai kesempurnaan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim tentang makna ayat ini rahimahullah taala, bahwa petunjuk Allah dan petunjuk Rasul itu pada masing-masing dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, baik itu dalam hal keimanan, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dan semua masalah-masalah dalam agama, pada masing-masingnya itu memiliki satu bagian yang akan memberikan kebaikan hidup bagi manusia, yang akan menjadikan kesempurnaan pada imannya. Otomatis orang yang paling banyak memahami petunjuk Allah, paling banyak paham tentang Al-Quran, paling banyak memahami maknanya, memahami kandungannya, paling banyak mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis beliau, dan paling paham tentang kandungannya, kemudian dia mengamalkan dalam dirinya, maka dialah yang paling berbahagia dengan meraih kesempurnaan iman. Oleh karena itu benar-benar jalan mempelajari ilmu sunnah ini adalah jalan yang mulia. Inilah jalan yang dipilih oleh generasi pertama, generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu sampai harus melakukan tanawub bergantian dalam menghadiri majelis ilmu? Karena dulu tidak ada kaset untuk merekam setiap pembicaraannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mereka juga harus bekerja untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Beliau mensiasatinya dengan cara apa? Tanawub bergantian dalam menghadiri majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan oleh Umar ibn Khattab dengan tetangga beliau dari kalangan Ansar, seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, kuntu ana wajarun li natanawabun nuzula ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya aku bersama tetanggaku dari sahabat Ansar, kami bergantian turun ke majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian berharganya sampai beliau tidak ingin ketinggalan satu majelis pun. Ketika sahabatnya turun kemudian pulang menyampaikan kepada beliau, inilah yang saya dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya lagi Umar yang hadir radhiyallahu anhu, sahabatnya menunggu di rumah sambil bekerja, kemudian dia datang menyampaikannya. Demikian tinggi nilainya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengapa? Mereka tahu kalau sampai luput satu majelis saja, berarti banyak kebaikan yang luput dari mereka. Nah, ini sebabnya kenapa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan sahabat yang lainnya menghikayatkan bahwa para sahabat itu paling senang duduk di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis salat atau mereka ketika berkunjung, selalu mereka duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunggu kapan beliau mengungkapkan
hadis-hadis beliau yang merupakan petunjuk Allah penyempurna keimanan. Cuma karena mereka segan dengan wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat tidak begitu sering bertanya. Maka mereka mencari-cari waktu kapan datangnya orang-orang Arab Badui, Arab dusun yang berani-berani bertanya. Ini paling mereka senangi. Kenapa? Karena orang Arab itu selalu bertanyanya, Arab dusun ini kalau bertanya pokoknya pertanyaan yang tidak pakai pertimbangan, yang semua ditanyakan. Maka ini adalah momen yang paling mereka senangi. Sampai kita ketahui bersama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu waktu menceritakan tentang seorang Arab yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang Arab gunung ini mengatakan, Arab dusun ini mengatakan, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah." Tidak banyak persiapanku, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama orang yang kamu cintai. Ketika menyebutkan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menggambarkan gembiranya para sahabat sewaktu mendengarkan hadis ini. Beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in ba'dal Islam, farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Kami tidak pernah merasakan kegembiraan yang luar biasa setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau bersama orang yang kamu cintai." Ini gambaran sahabat gembira mendengarkan satu hadis, apalagi yang berhubungan dengan masalah-masalah penting seperti ini. Dan ini didapatkan dengan cara apa? Dengan cara banyak menghadiri majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang melakukan pergantian seperti ini bukan cuma Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib juga demikian dengan sahabat Miqdad radhiyallahu taala anhuma. Yang jelas dari generasi awal umat ini mereka telah memahami betul bahwa cara untuk menyempurnakan kebaikan dalam diri seorang hamba adalah dengan banyak memahami dan mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan maupun perbuatan beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan yang namanya teladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kesempurnaan iman dalam ayat yang terkenal dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Kenapa Allah mengatakan ini sebagai uswatun hasanah? Maksudnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengikutinya berarti kita mendapatkan ridha Allah. Berarti kita telah menempuh jalan yang lurus. Berarti kita telah mengusahakan kebaikan dan kesempurnaan iman dalam diri kita. Makanya digandengkan, tidak semua orang yang semangat mengikutinya. Dalam ayat ini disebutkan, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Maka semangat mengikuti sunnah itu hanya dimiliki oleh siapa? Orang yang cinta kepada Allah dan hari kemudian, beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sewaktu menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, "Wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa khaufi iqabihi wa raja'i thawabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
hanya akan ditempuh dan diberi taufik untuk semangat melakukannya, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, karena keimanannya kepada Allah, pengharapannya terhadap balasan pahala darinya, ketakutannya terhadap azab Allah, inilah yang memotivasinya untuk semangat mengikuti, mengambil petunjuk yang baik dari teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah bahwasanya semangat untuk mengikuti sunnah itu merupakan pertanda keimanan, merupakan ciri-ciri orang-orang yang akan disempurnakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama besar yang kita kenal dengan kebaikan mereka, yang kita kenal dengan ketinggian ilmu mereka setelah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menempuh jalan lain selain jalan ini. Mulai dari ulama tabi'in, tabi'u tabi'in, kemudian ulama imam mazhab empat yang terkenal, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala, tidak meridhai untuk diri mereka selain jalan ini. Mempelajari sunnah, mengamalkannya, kemudian menyebarkannya kepada umat. Bahkan Imam Bukhari dalam ucapannya yang terkenal mengatakan, afdhalul muslimina rajulun ahya sunnatin min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang mengamalkan satu sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu benar-benar merupakan penyempurna cahaya dalam diri manusia, penyempurna keimanan. Oleh karena itu jangan diremehkan yang namanya majelis ilmu yang di situ dibaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diterangkan maknanya. Majelis ilmu yang di situ dibaca ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi dijelaskan tafsirnya yang benar, ini adalah majelis penyubur keimanan, penyempurna keimanan. Semakin banyak kita menghadirinya, semakin banyak kita mengisi waktu kita dengannya, maka berarti semakin banyak peluang kita untuk menyempurnakan keimanan kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam ucapannya yang terkenal mengatakan, "Ad-dunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at 'alaihi syamsur risalah." Dunia ini semuanya gelap dan dijauhkan dari kebaikan kecuali yang disinari dengan cahaya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah berpegang teguh dengan sunnah dengan cara belajar dan mengamalkannya, ini cara kita untuk menyempurnakan keimanan, cara kita untuk menjaga istiqomah dalam diri kita, cara kita untuk menghindari fitnah, menghindari keburukan dari diri kita. Dekat-dekat dengan sunnah maka berarti dekat dengan safinah, perahu keselamatan. Antum tahu semua waktu para ulama membawakan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir ditimpa fitnah, ditimpa penyimpangan dalam agama, ditimpa kerusakan dalam keyakinan, dalam keimanan, dalam akidah, atau ditimpa azab yang pedih. Dibawakan oleh para ulama contoh dalam masalah ini adalah sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sewaktu beliau mengucapkan ucapan yang terkenal, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa wa amiltu bihi. Fa inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azir." Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali saya berusaha untuk mengamalkannya. Kenapa? Saya khawatir jika meninggalkan sesuatu dari petunjuk beliau, maka aku akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak berani keluar dari petunjuknya Nabi yang telah mereka fahami dan mereka amalkan, takut tersesat. Makanya waktu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam atsar yang terkenal ya,
Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, yang waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membentuk pasukan jihad kaum muslimin yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu anis sahabati ajma'in, yang diantara anggotanya adalah pembesar sahabat. Banyak dari kalangan pembesar sahabat, ketika sedang genting-gentingnya suasana kota Madinah saat itu, banyak orang-orang yang murtad dari Islam, ancaman dari suku-suku di Arab yang di sekitar Madinah yang ingin memberontak, artinya ingin menyerang kaum muslimin karena Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak menggunakan pertimbangan logikanya terlebih dahulu untuk mengalahkan sunnah. Pada waktu itu harusnya, kalau pertimbangan akal, para sahabat yang telah siap diberangkatkan dalam jihad ini yang telah dibentuk oleh Nabi SAW, ditunda dulu keberangkatannya karena situasinya belum aman. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yakin bahwa cara untuk menang adalah dengan mengamalkan sunnah. Maka beliau tetap memberangkatkan pasukan ini untuk pergi berjihad, karena beliau tidak akan membubarkan pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berangkat, kemudian mendapatkan kemenangan, dan justru dengan keberangkatan mereka ini membuat takut suku-suku yang ada di sekitar Madinah, karena pertimbangan mereka, kaum muslimin berani keluar berjihad dengan pasukan yang demikian kuat dan besar, berarti persiapan mereka yang ada di Madinah demikian matang sehingga mereka tidak berani. Maka ini contoh dari sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang yakin bahwa kebaikan itu adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ayol ikhwatu fillah, kita butuh untuk mempelajari sunnah, mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal petunjuk beliau dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis beliau adalah untuk kesempurnaan iman kita, memperbaiki yang kurang dalam diri kita, untuk mengambil suri teladan yang baik dalam rangka menyempurnakan ketakwaan, kemudian untuk menjaga diri kita dari az-zaik, kesesatan, dari penyimpangan, dari fitnah yang akan menjerumuskan dan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebutkan dulu di antara faedah yang dibawakan para ulama sewaktu menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal, ketika ada salah seorang pemuda yang disebut-sebut dia ini adalah orang yang paling besar keutamaannya dalam berjihad di jalan Allah, yang dikatakan sebagai afdhalus syuhada, orang yang mati syahid yang paling utama. Ketika dajjal keluar, maka dia langsung berani menyatakan tentang kedustaannya dajjal di hadapannya. Ketika orang-orang banyak yang datang kemudian terfitnah dengan fitnah dajjal yang demikian besar, demikian dahsyat, sampai diingatkan oleh semua nabi tentang besarnya fitnah dajjal. Dia datang di hadapannya dajjal dan mengatakan, "Anta dajjalul kadzab," kamu adalah dajjal al-kadzab. Kemudian dajjal melakukan hal-hal yang luar biasa, membunuh orang kemudian dihidupkan lagi sebagai ujian. Dia mengatakan, "Mazdadtu illa yakinan," aku tidak menambah diri kecuali aku semakin yakin bahwa engkau adalah dajjal pendusta. Nah, di antara sebagian dari riwayat ini, dia mengatakan apa terhadap dajjal? Dia mengatakan, "Anta dajjalul kadzabul ladzi akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an halika." Engkau adalah dajjal pendusta yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaanmu. Dari lafaz ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa pemuda ini dianugerahkan keistiqomahan yang demikian besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menantang dajjal terang-terangan padahal orang lain banyak yang terfitnah, adalah karena selama hidupnya pemuda ini mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dia faham hadis-hadis Nabi. Dia mengatakan di hadapan dajjal, "Kamu adalah dajjal pendusta yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan berita tentang kamu dalam hadis-hadis beliau." Berarti dia dalam hidupnya banyak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan dalil bahwa orang yang banyak mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
mereka akan terjaga dari berbagai macam fitnah. Mereka akan diteguhkan keimanannya ketika menghadapi hal-hal yang menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah yang menjadi renungan bagi kita semua, bahwa mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menekuni majelis-majelis ilmu, menghadirinya, ini benar-benar cara untuk menyempurnakan keimanan kita, cara untuk menjaga keistiqomahan dalam diri kita. Oleh karena itu, ini adalah hal yang perlu kita syukuri, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan di atas Islam dan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah ya ikhwatu fillah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan, afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masalah yang kedua dulu ya, biar nanti yang pertama agak panjang. Yang kedua, ya jangan dijual ya, disedekahkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, itu lebih baik disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya, kepada fakir miskin, kemudian terserah dia nanti mau dijual atau diapakan, yang jelas sudah diserahkan kepadanya. Kemudian yang pertama, masalah puasa hari Sabtu. Masalah puasa hari Sabtu itu adalah kendalanya karena Rasulullah SAW dalam hadis yang kita kenal bersama, riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, bersabda, "La tasumu yawmas sabti illa fi maqturida 'alaikum." Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali dalam hal-hal yang diwajibkan kepadamu. Ini hadis sahih yang secara zahirnya melarang semua bentuk puasa kecuali puasa yang wajib. Puasa yang wajib itu biasa jelas ya, puasa Ramadan, termasuk membayar utang bagi yang punya tanggungan di bulan Ramadan karena uzur, termasuk puasa nazar atau puasa yang wajib lainnya. Ya, termasuk puasa yang wajib lainnya seperti misalnya puasa orang yang tidak menyembelih dan seterusnya, waktu haji dan seterusnya. Ini puasa-puasa yang wajib. Nah, sekarang Rasulullah SAW mengatakan jangan berpuasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Sementara dalam hadis-hadis lain ada beberapa hadis yang sahih yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang puasa hari Sabtu. Tidak melarang puasa hari Sabtu, bahkan juga hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan pada puasa hari pada hari-hari tertentu seperti hari Arafah dan yang lainnya, di situ Rasulullah SAW tidak membatasi atau tidak mengisyaratkan tentang adanya waktu yang dilarang untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Maka dari sinilah timbul perselisihan di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama itu mereka mentakwilkan atau membawa makna hadis tentang larangan puasa hari Sabtu itu karena adanya hadis-hadis yang lain. Mereka mengkompromikannya dan berusaha untuk menyimpulkan bahwa maksudnya larangan di sini adalah larangan mengkhususkannya sebagaimana hari Jumat. Meskipun ini juga bermasalah, karena kalau puasa hari Jumat itu jelas lafadznya, illa antasuma yauman qablahu aw ba'dahu, kecuali kalau kamu puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ini pun kata-kata sesudahnya berarti hari Sabtu. Jadi dari sinilah timbul perselisihan di kalangan para ulama. Yang jelas kebanyakan para ulama termasuk Ibnu Qayyim, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya memaknakan hadis larangan tadi itu bagi yang mengkhususkannya. Bagi yang mengkhususkannya, dikhususkan pada hari tertentu. Akan tetapi kalau tidak mengkhususkannya karena bertepatan misalnya dengan keutamaan, misalnya puasa Muharram atau Arafah dan yang lainnya, mereka membolehkan meskipun hari Sabtu karena tidak ada unsur pengkhususan padanya. Ini mereka bolehkan. Ini pendapat dari kebanyakan para ulama. Yang kita ketahui Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membela pendapat yang mengharamkannya atau melarangnya secara mutlak. Semua bentuk puasa di hari Sabtu dilarang secara mutlak. Ketika beliau ditanya bagaimana kalau hari Sabtu itu bertepatan dengan hari-hari yang disebutkan keutamaannya seperti Arafah, Muharram atau yang lainnya, maka beliau mengatakan tetap ditinggalkan dan Allah akan menggantikan dengan ganti yang lebih baik berdasarkan sebuah hadis yang maknanya sahih, sabda Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah,
maka Allah akan menggantikan baginya yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya itu. Jadi orang yang meninggalkan puasa hari Sabtu karena mengamalkan kandungan hadis ini akan digantikan dengan yang lebih baik daripada hal tersebut karena dia meninggalkannya karena Allah, bukan karena enggan untuk melakukannya. Nah, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.